Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So bangun. Lahirlah, bangun, bersuara.
Allah. Masih juga kamu bisa bertahan. Gimana caranya? Caranya biar supaya ya. Ya. Allah. Saya akan mengeluarkan jurus untuk membakar. Bunda, Bunda, Bunda. Saya akan membuktikan memang betul terbakar atau tidak. Bunda, itulah baru saya gunakan jurus untuk membakar. Kamu bisa kamu tebak. Ayo sebelum Bunda. 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 Bunda di mana Bunda?
Bunda. Astagfirullah. Bunda. Alhamdulillah Allah. Sudah saya bilang. Apa kamu bersemih di lagi? Gak ada gunanya. Sekarang terbakar kamu dengan jurus Dewa Api. Yang rumah itu. Iya. Iya. Kau ingin membakarku? Aku ingin membakar, ya saya laksana. Mengapa tiba-tiba ada di belakang saya? Saya terkejut. Saya habis. Karena aku tidak terbakar dengan apimu. Dengan kekuatan Allah, aku bisa menghindar dari api. Iya. Yeah. Mengapa kau mengatakan persemediaku itu sia-sia? Mengapa kau seperti itu mengatakannya? Karena sejauh ini kamu belum bisa untuk menumbangkan atau memundurkan langkahku satu langkah. Walau beberapa kali aku sudah mencoba, namun aku akan tetap berusaha supaya kalian bisa mengerti. Sebenarnya yang kalian tuju hanyalah tongkat. Namun mengapa sampai seperti ini? Yang kalian lakukan tidak sesuai perkataan kalian waktu di awal datang pada kami. Mengapa yang mengapa kau sampai tega melakukan ini? Kami juga tidak melakukan ataupun mengurangi anggota tubuh dari saudara-saudara kalian. Apakah ini yang dinamakan kesatria maupun seorang pertapa? Ya. Sekarang kamu jangan banyak bicara. Kita buktikan kekuatan kita masing-masing. Baik. Ayo, mulai kita buktikan kekuatan kita masing-masing. Thank you.
Bunda. Salawat selalu alaihi. Ya Allah, Bunda. Gimana Bunda, ya Allah? Selamatkanlah Bunda, ya Allah. Bunda. Sudah saya lihat. Nah, bisa dia berada di belakang lagi atau tidak? Wow, wow, wow. Khairil ahlan anam Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun abi bana ya sayyidina salawat Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya sayyidina. Nah, sekarang kita terima Al-Fatihah untuk kesembuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yang mudah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Rajim Al-Anta Al-Fatihah Al-Fatihah Salawat Jibril. Pikirku tempat ayam Mbah Jidri. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pasir. Udah apa? Udah enggak macet kan? Udah. Aman. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya Masir. Allah. Udah enggak apa-apa. Ini itu air 7 masjid. Iya. Ternyata manfaat dari itu air 7 masjid yang kamu ambil tadi. Iya. Saya keliling saya beberapa kampung gitu. Saya mau patah air saya begini terus terkutuknya. Ternyata ini khasiat ataupun Mbah Singso memberi terus ini kepada kita karena beliau tahu bahwasanya musibah ini akan menimpa kita. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ini Mas, boleh saya minta netralisir tubuh saya sebentar? Gak apa-apa, kamu ngobrol cuman di sini ya. Jadi jangan. Aduh, terima kasih ya Allah. Lantara dari benda pusaka ini tadi. Ya ini tahun gimana ini. Kita cepat-cepat aja untuk gempur lagi mereka-mereka. Sabar, tenang. Kamu semalam itu udah tepar. Kamu telah dibuat mencot mulutnya. Mungkin kali ini nanti kepala kamu ataupun mata kamu. Berarti ini nggak mungkin kita tinggal, harus kita bawa terus. Iya kan? Iya benar. Ini nanti masuk di tas kamu aja selalu. Iya. Jadi anak kita kok kemana-mana. Iya, kemarin pun juga di tas, tapi kan karena tas kita berada di motor dan mereka tiba-tiba datang. Ya. Tapi Master, sepertinya kalau kita mungkin lama di sini, di sana para kesatria yang lain, mereka mendapat masalah. Nyi Indah, Handoko, Master Han, Bunda Mawar, kenapa Master Ali dan BLS? Kenapa mereka diincar? Saya nggak tahu. Saya ya kak, ini saya kan nyari air di masjid kan, ya kan. Saya melihat ada dua orang itu juga mengikuti saya. Berarti nanti kita tuh harus lab siang nanti, betul nggak? Iya. Sore kita harus lab. Iya, kita dari mulai ini sore kita harus lab. Kita lihat bahwasannya. Kita besok akan berjalan ini kayaknya. Iya. Tapi yang dibilang itu Master, kita akan mendapatkan. Ini nggak ada mencet lagi kan? Nggak, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kita akan mendapatkan bala bantuan. Karena pas dua orang itu berada di dekat saya, ada satu orang kayak seorang kiai, tapi dia tidak mengungkapkan, maksudnya wajahnya itu tidak ini, tidak dibuka, ataupun dia memakai masker ataupun apa namanya itu yang kayaknya Indah pakai. Siapa tuh? Yang kemarin. Sadar. Iya, itu kemungkinan dari Kiai Abdul Rahman Wahid. Iya, itu kemungkinan. Karena dianya membantu saya. Seketika Master, dua orang yang tadi mengikuti saya pas kamu ngambil air 7 masjid ini. Iya, langsung kalang kabut. Seperti melihat setan. Lari terbirit-birit. Sampai saya heran, sebenarnya beliau ini siapa? Dan dia berpesan hanya satu. Cepat selesaikan tugasmu dan cepatlah kembali dari sini. Bahwasanya kesatria ataupun teman-teman kalian dalam bahaya sekarang, katanya gitu. Berarti ada kisi-misi bahwasanya kita suruh cepat kembali. Tapi kalau belum kita menemukan gua itu, kita gak bakal kembali ya. Karena incaran kita adalah mata guru.
sebelum Sedekah Akbar terlaksana, kita telah mendapatkan mata guru. Saya mengambil energi sedikit dari keris ini untuk ke tubuh saya. Jadi saya minta solawatnya aja. Iya. Dan solawat yang Prabu ya buat netizen, tolong minta solawatnya. Saya mau ngambil ini supaya untuk netralisir lagi gitu. Ya, tapi yang buat saya kaget satu lagi, Mas. Oh. Ternyata kiai itu kenal dengan Basingsu. Serius. Masa kiai itu bisa kenal Basingsu? Dari mana jalannya? Orang dia itu teman akrab dari almarhum Kiai Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur. Iya, tetapi dia pernah mendengar. Jangan halu kamu deh. Enggak, dia ini pernah mendengar Bapak kiai semua nih loh. Ini kiai-kiai ternama nih. Iya, dia pernah dengar namanya Mbah Singsu. Tapi dia tidak pernah melihat wujudnya. Berarti saya mereka juga menyimak. Sebentar, saya minta salawat sebentar. Oke, oke, siap. Nanti kita lanjut cerita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Majajan semua, minta kita bantu salawatan dari sini. Kalau Jibril ya? Ini sebetulnya bukan syirik ya. Ini bukan syirik. Ini benda pusaka, yaitu menunjukkan jalan kita semua untuk menyelamatkan semuanya. Iya. Bukan kita percaya dengan benda seperti ini, tidak. Bukan begitu apa namanya penyampaiannya. Jadi saya cuman memang kita orang spiritual, kita mau meminta saja. Ya sebetulnya meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui pelantarannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila khususan keselamatan. Keris Mbah Singsu. Di sini saya akan cerita sedikit bahwasannya ada beberapa. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Kalau boleh saya tahu. Saya adalah utusan Mbah Singsu. Yang mendiami ataupun menjaga keris ini tersebut. Jadi kamu yang bersama di keris ini.
panggil saya Ki. 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 Rogo Wiroso. Ki Rogo Wiroso. Sepertinya kamu saya akan menambahkan netralisir kepada Master Angga karena saya yang dituju dikirimkan oleh Mbak Singso melalui keris ini. Jaga keris ini dengan baik. Dan permintaan saya satu, besok sore sebelum ajan asar berkumandang, bawalah keris ini ke tempat yang sunyi menghadap ke arah barat. Itu gunanya untuk apa? Kok boleh saya tahu? Zikirkanlah ini, keris ini. Karena saya menyelamatkan kalian semua, saya butuh ruang dan keselamatan juga dalam keris ini. Saya minta besok sebelum sholat asar, bawa keris ini dan Master Angga perintahkan untuk menzikirkan dan membaca wiritan di tempat yang sunyi, tidak ada dijamah oleh siapapun, dan menghadap ke arah barat. Siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mazhar. Gimana? Kita udah dapat visi ataupun udah dapat belum, tapi ini keris yang telah menyelamatkan Master kan, dan tetapi juga dia kayaknya belum bisa kemana-mana toh ya, makanya kita itu memang sangat besar ya. Tapi saya punya satu tawaran buat kamu. Apa itu? Bertobatlah, hentikan semua ini. Tidak usah kau ucapkan kata-kata itu selalu di telingaku. Aku sudah muak mendengarnya. Setiap kali aku bertemu dengan kalian, selalu kata-kata itu yang selalu kalian ucapkan kepadaku. Sudah dua yang menjadi korbannya. Pertama jadi, guru saya, yang kedua sahabat saya. Jadi kau ingin juga aku congkel matamu itu? Bukankah saya sasaran berikutnya yang kamu cari? Jelas. Karena kau terlalu berambisi sekali untuk mengalahkanku. Ya, karena kamu sudah terluka seperti ini. Tapi saya masih mempunyai jiwa kesatria. Saya masih menawarkan untuk kamu supaya bertobat. Eyang Sujiwo. Aku curiga kalian ini bersekongkol dengan manusia berbaju hijau itu. Dia orang baik. Dia mungkin malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala buat menyelamatkan kami semua. Itu omong kosong kau ucapkan kepadaku. Dia juga berasal dari Pulau Jawa, sama seperti kalian. Berarti kalian yang mengundang dia kemari? Tidak, kami tidak pernah mengundang dia. Dia sendiri yang datang kemari, ingin menemui sahabatnya, guru kami, Mamas Karyo. Karena dia bisa merasakan melalui mimpinya, bahwasanya Mamas Karyo sedang dalam bahaya. Makanya dia langsung turun kemari untuk membantu Mamas Karyo. Dan dia mungkin akan menghabisi kalian semua. Berarti padepokan kalian itu ilmunya masih rendah. Baru menghadapi aku saja kalian sudah minta tolong pada manusia berbaju hijau itu. Dia seorang musafir. Dia seorang petapa. Dia tidak mempunyai keluarga. Dia hanya hidup seorang diri. Berarti kalian memanggilnya itu musafir? Ya, memang dia seorang musafir. Berarti tidak salah lagi dugaanku pada malam itu. Di hutan bambu larangan itu, aku merasakan energi sebuah tongkat yang berwarna hijau
yang diikat dengan kain berwarna putih. Ya, benar. Dan itu tongkat itu yang buat menghajar kalian tadi. Apa yang kalian rasakan? Lumayan. Jangan berkata lumayan. Saya tahu kamu terluka parah akibat serangan dari tongkat kamu itu. Kamu jangan bangga dahulu. Walaupun aku terlihat seperti ini, tapi belum berarti ilmuku sudah lemah. Jadi kau ingin menantangku? Kalau kau ingin menantangku, persiapkan dirimu. Kamu sudah dalam keadaan seperti itu, kamu masih bisa sombong ya, hai manusia. Baik, saya akan ikuti permainan kamu. Dan mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini kamu akan habis karena dengan kondisi kamu seperti ini. Kita lihat saja. Tidak masalah kamu bilang saya curang. Terkadang kalian banyak kali cerita omong kosong. Nyatanya kalian selalu kalah. Silakan. Siaplah kau. Selamat masuk. Salawat salu alaihim salam salawat salu alaihim khairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syaidina. Allahu Akbar. Saya sudah katakan kamu sudah lemah. Jangan berbangga dahulu kau, tak mudah. Kau ingin memanfaatkan keadaanku yang seperti ini. Buktinya kau sudah tidak mampu melawanku. Kau terlalu sombong. Buktinya kau bisa jatuh dengan sekali serangan. Jangan berbangga dahulu kau, tak mudah. Sudahlah saudaraku, lebih baik kamu bertobat. Saya masih mempunyai niat baik dengan kamu. Bersiaplah kau, terang. Salawat salu alaihim Allah. Ternyata dalam kondisi seperti ini kau masih mampu mengeluarkan ilmu-ilmu. Kamu pikir kau bisa mengalahkanku dengan begitu saja? Saya belum kalah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika. Allahu. Bangun. Begitu sombong kata-katamu tadi. Kenapa kau tidak menyerangku lagi? Aku suruh kau bangun kalau kau memang masih mampu untuk menghadapi aku. Bukankah kau mengincar bola mataku? Berarti kau siap untuk ku ambil bola matamu itu. Silakan kau kamu bisa. Salawat salu alaihi salam salawat salu alaihi khairil alal anam. Dalam keadaan lemah seperti ini dia masih bisa menyerang saya dengan kuat. Astagfirullah. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau seandainya tenagaku masih pulih ataupun masih kuat, aku akan membalasmu di kemudian hari. Kenapa enggak sekarang? Belum saatnya. Kenapa? Kau takut? Apabila nanti bertemu kembali, akan sungguh-sungguh kucongkel kedua belah matamu itu. Saya tunggu. Mingkar mingkur hengang korok akar sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo media doi sifat tangkoro nanging ngojo nanti lali diwoco terus sampai pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
masih bersama kami di sendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adik langkat. Stabat, 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 stabat. Mari belajar master mbater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari ketuya. Jo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lantawakal. Ilmu pisau mancing gawe bekal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso margo ono proses tetap semangat master. Mbater salah PSS. Sendang, 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 sendang